Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yawmiddin amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Haji Abdul Razak selaku moderator dan juga pengulas kepada tazkirah kita pada pagi yang mulia ini, juga Ustaz Abdul Fatah dan semua haji dan hajah yang bersama dalam khemah kita ini dan juga berada di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu 9 Zulhijjah 1445 bersama dengan 15 hari bulan Jun 2024. Ini adalah merupakan hari yang bersejarah bagi majoriti daripada kita yang ada di sini. Mungkin inilah kali pertama berwukuf di Arafah sepanjang hayat, sepanjang hayat kita hidup atas dunia. Mungkin ada seorang dua yang dah mari dah. Betul. Berapa orang yang mari dah? Yang pernah haji berapa orang? 2, 3. Tak ramailah. Maknanya boleh kita katakan majoriti kita ni orang yang kali pertama berada di bumi, yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita berada di bumi bertuah ini, walaupun dalam keadaan kemah yang cantik. Nak banding dengan dulu-dulu kita duduk kemah, kemah badui dia, kemah badui ni kemah kecil, susah kita nak kumpul upaya. Tapi sekarang ini kemah sudah besar dan suasana dia lebih panas daripada kemah yang kecil. Kemah kita masuk angin, kalau misalnya angin tak mari dah. Walau macam mana pun para jemaah sekalian, apabila kita berbincang tentang Arafah, wa ma adraka ma Arafah, apakah yang ada di bumi Arafah ini? Ini yang kita nak perkenalkan kepada muslimin dan muslimat, iaitulah keberadaan kita di bumi Arafah ini, suatu tempat yang mulia. Tidak ada bangunan-bangunan yang besar, tetapi dia menjadi tempat pertemuan hamba Allah daripada zaman dulu sampai ke hari kiamat. Orang-orang yang dipilih oleh Allah berada di sini, maka sampailah mereka. Alhamdulillah. Walaupun hari tahun ini agak berbeza dengan tahun sebelum, bila ada satu mazhab baru, nama dia mazhab nusuk. Sampai mereka jemaah nak pergi mancik pun takut, kena cek mazhab mancik. Tapi alhamdulillah, orang yang nusuk-nusuk pun kalau Tuhan panggil, sampai dia ke Arafah. Kita doakan supaya mereka dapat sampai dengan baik, insyaAllah. Kerana dia tetamu Allah, Allah yang panggil dia mari. Dengan jalan mana sekalipun Allah sampaikan, kita kata alhamdulillah. Kalau Tuhan tak panggil kita, siapa yang sampai kita sini? Ramai sahabat-sahabat kita yang kaya raya, bukan saya kata raya, kapal terbang dia milik. Dia bukan beli tiket, dia beli kapal terbang sendiri. Tapi kalau Tuhan tak panggil dia jadi tetamu haji, sampai tak sampai? Tak sampai. Karena itulah para jemaah sekalian, banyaklah kita bersyukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnia anugerah yang Allah Ta'ala berikan ini. Kita kena ingat tujuan asal kedua keluarnya kita dari rumah ke bumi Arafah ini untuk apa? Dengan sebab apa kita datang ke bumi Arafah? Itu yang kita kena sedar hari ini.
kita datang sebagai tetamu Allah Azza wa Jalla, sebagai duyufur rahman. Tapi melapa bila mari ke Arafah, tapi ada orang yang bersifat tetamu tapi tidak menjadi tamu. Kan ada fikir bila pergi ke tandas tadi, banyak budak-budak nakal macam kita. Ada kaya budak tu setengah anak ni dia panggil hyper lah apa benda. Kau tak dengar kata tu kalau dia dia ada satu, ya Allah tak ada selamat kita. Kalau yang ada tu sabar lah, kalau tak ada lagi kita berdoa supaya tak masuk lah anak kita ke cucu kita. Dia budak nakal, biasanya budak nakal di rumah orang tu, tua rumah si awal-awal lagi simpan bagai-bagai peraga. Dia naik atas meja, dia masuk ke lagi. Betul tak? Cepat itu dia nak kata tadi. Ini ke tandas tadi, tengok gamal lagi budak airport itu. Dia main bawah pokok, risau pokok itu. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Kita ni tetamu Allah. Pergi rumah orang, buat tak dengar kata apa, perangai apa manusia macam tu. Kenapa sampai begitu sekali degilnya kita? Kenapa begitu sekali kerasnya hati kita? Setelah Allah panggil kita untuk diberi ampunan, Allah panggil kita untuk dijadikan tetamu, berani kita, tergamak kita sampai di bumi mulia ini, masih lagi buat benda maksiat, benda mungkar. Saya tidak kata orang itu tak layak dapat haji mabrur, itu kuasa Allah. Tetapi dari sudut adab peraturan, orang pergi rumah orang yang tak dengar kata begini, apa yang kita namakan dia? Tuan-tuan haji-haji dan hajah sekalian, bertamulah kita sebagai tetamu yang beradab. Jadilah kita sebagai orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagai orang yang diterima oleh Allah hajinya apabila kita beradab, apabila kita bertakwa. Dan itulah dalam perjalanan haji ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sebaik bekalan haji takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan tak kata sebaik bekalan haji bawa serunding. Dia tak kata sebaik bekalan haji bawa sambal belacan. Itu lah kita nak makan, ada masalah. Tapi Allah kata wa tazawwadu, bertakwalah kamu, bekallah kamu dengan takwa, dengan ilmu, dengan kefahaman. Ketika itulah kita akan menjadi, kita akan terasa bahawa kita datang sebagai tetamu Allah. Kita datang mengharapkan keridaan Allah. Kita datang mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan berwukuf di sini hanya dalam beberapa minit saja lagi. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami. Ya Allah, berilah taufik kepada kami. Engkau terimalah kami walaupun dalam keadaan lemah. Engkau terimalah kedatangan kami walaupun dalam keadaan penuh dengan kemalasan. Engkau terimalah kami sebagai tetamu, ya Allah, yang kami mengharapkan kami keluar dari bumi Arafah pada petang ini dengan dosa yang diampunkan. Dengan keampunan daripada-Mu, ya Allah, Engkau ampunlah dosa kami. Engkau berilah keampunan kepada dua ibu bapa kami. Engkau ampunkanlah dosa keluarga kami. Engkau ampunlah dosa kawan-kawan kami. Engkau ampunlah dosa hamba-hamba-Mu yang datang ke Arafah walaupun melakukan maksiat dan kemungkaran. Kerana mereka datang untuk mendapat keampunan, ya Allah. Mereka datang mencari keadaan, ya Allah. Tapi mereka masih lagi dihalang oleh syaitan untuk berubah. Maka tidak ada yang mengubahkan hati manusia ini kecuali Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, balikkan hati kami ke jalan yang Kau redai. Baliklah hati kami ke jalan yang Kau sayangi. Pimpinlah hati kami ke jalan yang boleh menyampaikan kami kepada syurga-Mu, ya Rabbal Alamin, ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang ke sini, keluar daripada rumah, tinggal negeri, tinggal kerja, tinggal keluarga, semata-mata mengharapkan kehendak-Mu, ya Allah, semata-mata mengharapkan keampunan, ya Allah. Maka sekiranya Engkau tidak taufik kepada kami, sekiranya Engkau tidak hidayah kepada kami, sekiranya Engkau tidak beri apa yang sepatutnya Engkau berikan kepada kami dengan sebab kecuaian kami, dengan sebab kealpaan kami, dengan sebab taksirnya kami, maka di mana lagi tempat kami mengadu, ya Rabbal Alamin, ya Rahman Rahim. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura,
wa taqabbal minna ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami keluarga dari negeri kami semata-mata ingin menjadi tetamu-Mu. Ya Allah, kami keluarga dari negeri kami untuk menjadi hamba-Mu yang baik, ya Allah. Ya Allah, kami keluar pada ke bumi Arafah untuk mencari keredaan, ya Allah. Maka waktu yang sangat mustajab ini, waktu kami berwukuf di sini, Engkau akan bertanya kepada malaikat, ma arad haula, hamba-Ku datang ke Arafah dalam keadaan berpakaian seperti ini. Berdebu mereka, terhalang mereka daripada berhias diri. Ma arad haula, apa yang mereka nak? Ya Allah, kami jawab. Ya Allah, kami nyatakan. Ya Allah, kami nyatakan di sini, kami datang untuk mencari kampung-Mu, ya Allah. Kami datang ke sini untuk mencari keredaan-Mu, ya Allah. Kami datang ke sini untuk mencari keredaan-Mu yang membawa kami ke surga, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, terimalah daripada kami. Bantulah kami untuk berwukuf pada hari ini dalam keadaan tenang, penuh dengan kebaikan, sehingga hamasa yang terhadap ini dari zuhur hingga maghrib ini sangat terhad masa. Janganlah ada di kalangan kami orang yang masih lagu, masih lagi berbuah-buah kosong yang tidak ada faedah, masih lagi berjalan ke sana sini seolah-olah kita tidak menjadi tetamu Allah, masih lagi merokok dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di bumi yang bertuah ini, menjadi budak yang tak dengar kata. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah ke dalam hati kami, membesarkan, mengagungkan, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan, siapa yang mengagungkan, siapa yang meletakkan dari hatinya Arafah ini satu bumi yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, perempuan ini, perempuan yang mulia, fa innaha min taqwal qulub, itu tandanya hati bertakwa, itu tandanya hati masih hidup, itu tandanya hati orang yang takut kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami tidak mendapatkan dan ini, maka apalah keruginya kami kedatangan. Kami telah menghabiskan usia 20 tahun. Ada sebahagian kami menghabiskan harta pusaka, harta simpanan. Bila sampai di sini kami tidak melakukan ibadat sebaiknya, kamilah orang yang rugi. Wala tuhzina yawmal wukuf. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami pada hari wukuf ini dalam keadaan terumbang ambing, dalam keadaan lalu dan dekat, dalam keadaan tidak mengenali hari ini, hari Arafah, dalam keadaan kita tidak membesarkan syiar amalan haji yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kedatangan kami tidak lain hanya mengharapkan keredaan-Mu. Kedatangan kami karena mencintai sunnah, kedatangan kami karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kami harap Engkau layakkan kami untuk menerima syafaat Nabi. Engkau berilah kepada kami dapat minum dari kolam, walaupun kami berpanas di sini di bawah terik matahari dengan pengudaraan yang tidak cukup. Tetapi ya Allah, ya Tuhan kami, panasnya neraka kami tidak tahu, panasnya perhimpunan di mahsyar yang matahari hanya ada di atas kepala, tidak ada tempat kami berteduh kecuali dengan amalan kami, ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin, ya Mujib As-Sa'ili, Allahumma taqabbal minna hajjana, Allahumma taqabbal minna wukufana. Ya Allah, kabulkanlah hati kami. Ya Allah, kabulkanlah wukuf kami di Arafah ini. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Walaupun kami datang dengan dosa yang banyak, walaupun kami datang dengan perkara-perkara yang tidak baik, tetapi hati kami sudah mahu jadi baik, niat kami baik untuk menjadi orang baik bersama dengan orang-orang yang soleh yang berada di bumi Arafah, dan juga bersama dengan para salihin yang telah mengerjakan haji, yang telah mendapat keampunan dari Allah, yang Engkau telah berfirman kepada mereka, afiyatu maghfurun lakum, keluarlah kamu dari bumi Arafah dengan dosa yang diampunkan. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujib As-Sa'ilin. Ada jemaah sekalian, alhamdulillah kita berada di bumi Arafah. Kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla di bahagian di bumi bertuah. Tidak semua orang datang ke sini kecuali orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang datang ke sini kecuali orang yang dipanggil oleh Allah. Tetapi berbezanya kita,
Ada orang yang datang dengan penuh khusyuk. Ada orang yang datang dengan penuh tawadhu. Ada orang yang datang mengerjakan haji. Ada orang sebagai dajin yang datang semata-mata nak healing di Arafah. Ada orang yang datang kerana semata-mata mencari dunianya di sini. Kita kata, ya Allah, janjikan kami sebagai hamba-Mu. Orang yang sedar dan menyesal bahawa kedatangan kami ini sebagai tetamu Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, bila berada di Arafah, kita tak boleh lupa satu peristiwa besar, iaitulah peristiwa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya pada ketika mengerjakan Hajjatul Wada. Tuan-tuan yang ada kitab ni boleh buka ke surat cari khutbah. Khutbah hari Arafah muka surah 164. Kalau ada buku lah. Kalau tak ada buku, kita dengar sini. Sebaik-baik doa, iaitulah doa pada hari Arafah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a'i du'a'i yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kata betul. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu. وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Jadi kita kena tengok dalam apa ni haji ni. Semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah wa daula syarika. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripada Allah. Wahdahu la syarika. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian diikuti dengan talbiyah. Talbiyah yang kita baca. Cuba kata, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah. Mana daripada hari kita bermula dari miqat, ada kita di miqat kan manazil. Dekat kan, dekat landing lah baru miqat. Ada kawan kita di miqat, dia di mana? Di Zulhulaifah, 450 km. Mana kita nak masuk kawasan tanah haram ni semuanya dengan bermiqat. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menjadi tetamu ya Allah. Itu sebabnya orang-orang yang soleh bila dia nak talbiyah dia ada yang menggigit. Sebab apa? Bila kita kata labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang padamu ya Allah, ketika itu malaikat akan sambut labbaik wa sa'dai. Kamu datanglah, kami terima kedatangan kamu. Tetapi kalau kita yang tidak halal, perbelanjaan yang haram, bila kita kata labbaik Allah
Malaikat kata, lalap baik kau lah wasat daik, aku tak terima kedatangan kamu. Jadi manifestasi ini yang kita kena letak dalam hati kita bila kita bertalbiah, bahawa kita kena letak, ikhlaskan kita, ikhlaskan niat kita kepada Allah SWT, bahawa kita nak jadi, datang untuk menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami datang kepada Allah, tidak ada sekutu bagi. Tidak ada sekutu bagi. Jadi pengakuan kita dalam talbiyah, dalam doa yang kita baca di Arafah ini, semuanya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah haji ini tauhid. Haji ini merealisasikan tauhid kepada Allah. Jangan ubah benda-benda yang karu-maru, jangan. Lepas haji nanti kita pergi melawat, mudi jabar rahmah, tengok apa yang ada. Tulis nama atas batu, ikat kain, kuning lah macam-macam. Ada yang pergi koyak lambu Kaabah. Semua tu mari buat khurafat, benda-benda yang karu-maru di bumi, di bumi yang bertuahin. Nabi SAW bila berada di bumi Arafah, pada waktu hajjatul wada, Rasulullah SAW telah melakukan solat zuhur dan asar, jamak takdim, di mana? Di batni Uranah. Kalau kita pergi sekarang ni, tempat masjid yang ada sekarang, kalau ni tak nampak lah, nak pergi pun jauh, jangan pergi masjid panah ni, takut mati syahid. Tengah panah situ dia makan, tadi sudah hati dia kata mati dah dia tu. Pasal apa? Berjalan tengah panah, jangan cari pasal. Kalau dia kata mati Arafah, mati Arafah, kita nak pergi haji, bukan suruh mati cari panah tu. Ya, insyaAllah. Jadi Nabi kita solat zuhur dan asar, jamak takdim, qasran. Apa jenis solat Nabi ketika berada hari haji? Hari Mina bermula daripada hari tarwiyah, dia solat, solat qasar, tidak jamak. Di Arafah qasar dan jamak. Di Muzdalifah qasar dan jamak. Kata kasar, jamak dan kasar. Maknanya dia kasar isya, maghribnya tidak ada jamak maghrib. Itu perjalanan haji Nabi SAW. Jadi ulama bahalah sebab apa Nabi panjanglah pula cerita. Yang pentingnya selepas solat, Nabi kita datang ke Jabal Rahmah. Mengikut dalam anggaran ahli sejarah mengatakan lebih kurang 140 ribu orang yang mengikuti rombongan haji Nabi SAW pada saat itu, 140 ribu. Kita lah ni berapa banyak ada? 2 juta. Jadi ramah lah zaman kita ni. Masa tu, itu rombongan haji yang ada ni. Lepas waktu itu baulah Islam berkembang, terutama sekali pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Bakar tak sempat. Tanah sana banyak pembukaan negara-negara. Jadi di antara perkara yang dipesan oleh Nabi, saya nak pesan kepada haji dan hajah sekalian pada bumi Arafah, kan pesan ini dalam pesan di sini, di Arafah. Sebab itulah di antara kepekaan kita, anda tak jemu-jemu. Setiap kali saya mari ke sini, kalau diberi peluang khutbah, kita berkhutbah, baca dalam khutbah. Kalau orang lain khutbah, saya akan baca khutbah Nabi sebelum masuk waktu. Sebab lepas masuk waktu, kita tak ada masa lagi nak berceramah. Kita hanya berzikir, bermunajat, kita baca Quran. Sebanyak mana air mata kita tumpah di bumi Arafah, tumpahlah. Tak suruh malu tengok kawan air kuat periuk dia ni, mesti dosa banyak tau. Kita ni kadang-kadang suka spekulasi, bila rumah kawan tu kena curi, ada tu harta haram mana tu. Senang-senang kita jatuh hukum pada orang. Jangan jatuh hukum gitu. Ini ada setengah hari motivasi. Dia cakap dari TV, dia kata ni, oh, kita ni orang banyak dosa, Tuhan uji, nyembak ke rumah dia kena ropak. Ayah, kita kata macam mana kita hukum orang gitu, jangan. Baik, jadi beberapa, ada 10 perkara poin yang Nabi kita pesan. Yang pertama sekali, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, dan kehormatan diri kamu telah terpelihara, yang ini diharamkan sebagaimana diharamkan hari ini, bulan ini, dan negeri ini, yang di Mekah dan sekitar. Apa maksud dia? Nabi sebut harta kita dan a'radakum, kehormatan diri kamu.
Artinya harta orang tak boleh ambil sewenang-wenang. Nak beli, tak ada duit, minta. Minta sedekah boleh, minta derma boleh. Nah, kalau orang bagi, alhamdulillah. Orang tak bagi, tengok saja. Curi, no, tidak mungkin. Mungkin kita dalam bab harta orang tak apa nak ambil. Tapi kehormatan diri orang, senang tak senang kita ambil. Kehormatan diri orang, saya bukan mengumpat lah. Kita cakap-cakap je. Apa mana mengumpat? Mengumpat tu apa nak? Nabi sebut dalam hadis, zikruka akhaka bima yakruh. Bila kita sebut hak orang di belakang dia, kalau depan tak apa. Contohnya kawan kita, kita kutuk depan-depan dia, tak ada masalah, dia boleh jawab, dia boleh pertahankan diri. Bila kita kutuk belakang, dia nak jawab macam mana, dia tak ada. Kawan-kawan lain terlalu tambah, oh betul, sungguh dia tu memang jahat. Ini masalah kita. Jarang hari ini kita jumpa sahabat sejati. Bila orang kutuk kita, orang hentam kita, kita tahu dia tak buat, kita pertahan dalam majlis. Ada ke tak? Contoh kita ada satu grup. Beliau ni ada yang dipanggil satu mazhab, nama dia mazhab wasapi, grup wasap. Panggil mazhab wasapi kita panggil. Orang hentam kawan kita, kita pertahan ke tidak? Kepakai baca, saya baca ya ustaz. Tuan-tuan benda yang tak. Support oleh grup, dia baca saja, dia tak ingkar dengan mungkar, dia juga share bersama dengan pembuat fitnah dalam grup tersebut. Tak mampu nak engkar, keluar. Mampu duduk. Saya banyak dalam grup-grup yang dimasukkan, dia masuk kita. Konon-kononnya minta nasihat ustaz. Tak ada dua lekong, kata orang. Dia pos sana, pos sini, bila kita nasihat tak dengar, saya keluar. Kita kata ada benda. Jadi hari ini, Arab, kehormatan diri manusia telah dicabut. Dipermain-mainkan. Seolah-olah manusia ini tidak ada kehormatan diri. Wal'iyazubillah. Yang kedua, sesiapa yang memegang amanah, maka dia hendaklah mengembalikan amanah tersebut kepada tuan punya. Contohnya orang simpan barangnya kita. Kita jangan engkar. Ini sekarang ni banyak. Waktu zaman dulu kan, orang beli tanah ke beli apa, letak nama orang ni. Dia ketua kampung. Tapi bila dia mati, anak dia ambil jadi dan harta pusaka. Kita kata ini di antara kepincangan yang berlaku. Jadi kita kena ingat, harta orang walaupun sejengkal, tanah saya ambil sejengkal ya. Nabi kata Allah Ta'ala akan gulung 7 lapis bumi campur atas kepala dia. Jengkal tu kalau ambil banyak tu, kalau 7 lapis bumi berapa jadi berapa jengkal jadinya. Ini banyak. Betul-betul anda berjalan di kampung-kampung hari ini, rumah besar-besar, tuan-tuan mungkin perasan rumah besar, jalan tak ada. Jalan tak masuk, tak boleh. Pagar dengan pagar ni kadang-kadang kita kena lipat cermin kereta nak masuk. Tanya kenapa ni? Tahu ni tak izin dengan jiran sebelah. Minta tolong alih pagar sikit, tambahlah sekaki satu kek, satu meter je lagi. Senang kereta nak masuk, tak mau bagi. Akhir sekali jiran terpaksa mengeluh setiap hari bila nak keluar. Jalannya tidak ada, rumahnya besar. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, berapa hari kita duduk atas tanah? Kita akan duduk dalam tanah yang begitu lama. Bila kita ambil hak orang, ambil jalan orang, walaupun memang tak geran atas nama kita, tapi ingat, kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ingatlah segala amalan jahiliah telah berada di bawah tapak kaki. Banyaklah amalan jahiliah ni, bunuh anak lah, apa nama ni, minum arak. Di antara amalan jahiliah yang ada dalam masyarakat Islam hari ni, dia panggil an-niyahatu 'alal amwat, meratap ketika berlaku kematian. Masih ada. Mana satu malam duduk di Madinah, tiba-tiba bunyi orang buka tingkat atas. Betempik melau, nampaklah dia jenguk kena elok dengan rambut yang tak tuduhnya. Saya kata, apa berlaku ni? Berkelahi dengan suami dia ke? Dia kata, dah, ayah dia mati di negara dia. Saya tak sebut negara orang. Tidak baik. Nah, bukan orang Arab, orang luar. Dia panggil niyahan. Niyahan ni bila bertempik, meraung ketika berlaku kematian, itu dia panggil amalan jahiliah. Ini ada berlaku di kalangan Islam. Ramai kita ini pun ada. Tapi niyahah cara moden, niyahah cara moden. Dia tulis lepas ayah dia mati, dia pergi tulis dialog. Ayah, kita ni mari nak lapor ke ayah ni. Semalam ada 5 orang mari ziarah rumah kita. Enggak apa-apa je, mari duduk repot ke ayah dalam kubur.
Ayah dia bukan nak pergi tengok dengar laporan daripada anak dia. Dia bukan duduk di jabat, dia duduk dalam kubur. Ayah dia nak doa daripada anak, jangan hidup meratap di tepi kubur. Dengar baik, banyaklah amalan-amalan jahiliah yang berselendur di sebalik kebudayaan. Sekarang ni berselendur di sebalik budaya, tapi dia sebenarnya amalan jahiliah yang perlu dihapuskan. Nabi kata, semua amalan jahiliah aku hapuskan, duduk di bawah tapak kakiku pada hari ini. Yang keempat, tuntutan hutang darah pada zaman jahiliah sebelum Islam telah dihapuskan. Maknanya dia berkelahi sebelum Islam, sebelum datangnya undang-undang hudud, maka ketika itu Nabi kata, kita hapuskanlah. Kita kira undang-undang baru mengikut dasar Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ingat tuan-tuan, yang kelima, riba adalah haram. Dan aku mulai penghapusan riba yang dibawa oleh bapak saudara dia, Abbas bin Abdul Muttalib. Maknanya orang jahiliah dulu dalam bab riba kuat sangat. Hutang 100 bayar 120, ataupun dia panggil riba an-nasiah. Tak boleh bayar, bertanggung, tambah lagi hutang. Sama dengan riba sampai kita ni pun. Dah, sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, haji dan hajah sekalian, dalam akaun kita, dalam bab riba, masih ada ke tak ada? Saya jumpa dengan sahabat saya, panel syariah KWSP. Dia kata, berapa peratus baru orang Islam yang pindah akaun dia daripada KWSP yang biasa, konvensional, kepada Islami. Masih rendah dia punya peratus. Bila tanya orang lain, kenapa tak rendah? Dia kata, DVD rendah. Hak Islami rendah. Hak tidak Islami, kita kata komisional lah. Kalau kata hak kafir, kan baik yang dong. Tak. Dia kata, jangan ada baik, kita nak diarah pun. Kerana peratus. Setengah orang tu dia kata, serupa belakang. Bam lah. Ini masalah kita. Ubah tuan-tuan. Lain, berbeza. Ada panel syariah, tak ada beza. Saham-saham kita ada hari ini, patut syariah ke tidak? Tuan-tuan saya mahu, tidak ada satu dosa yang Allah Ta'ala isytihar perang dengan orang itu dalam Quran selain berdosa riba. Riba bukan dosa main-main. Cuma di tempat kita, rasuah yang diperangi, SPR, Suruhanjaya Penjaga Rasuah, tapi tidak ada Suruhanjaya Penjaga Riba. Suruhanjaya Penjaga Riba ada di meja kuliah, ada di atas mimbar khutbah, tapi tidak ada di dalam undang-undang yang penguat kuasaannya bertulis. Maka undang, kata orang, bila undang-undang tidak ada, kita cegah dia dengan keimanan yang ada dalam jiwa kita, kita cegah dia dalam keimanan yang ada dalam hati kita. Ininya yang kita mampu cegah. Biiznillahi azza wa jalla, haji dan hajah, berazamlah untuk tukar akaun daripada riba saham tepat tak patuh syariah kepada patuh. Pada hari Arafah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang lepas, dan Allah Ta'ala akan berikan anugerah kepada kita haji mabrur yang kita harapkan pada hari ini. Yang keenam, Nabi kita kata, ayuhannas, wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan yang berkaitan dengan wanita. Istausu bin nisa'i khairan. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka sebagai amanah daripada Allah, dan mereka telah dihalalkan kepada kamu dengan kalimah Allah. Maka dua pesanan di sini. Yang pertama, Allah Ta'ala pesan, Nabi kita pesan kepada suami supaya jaga isteri. Kita ambil anak orang disayangi oleh mak ayah dia. Bila jadi isteri, kuasa bertukar ke suami. Tiba-tiba suami tak bertanggungjawab. Tidak diajarnya isteri dengan ibadat, tidak diajarnya isteri dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya, tidak diajarnya isteri menjaga aurat dan sebagainya, maka itu tanggungjawab suami yang terabai. Bagi pihak isteri juga kena jaga hak suami. Jangan keluar sewenang-wenang daripada rumah itu dengan keizinan. Jangan bawa masuk orang dalam rumah itu dengan keizinan. Dan patuhlah kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Itu yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, semua orang mukmin adalah bersaudara. Oleh itu tidak halal bagi seorang muslim
mengambil harta orang lain kecuali setelah mendapat kebenaran daripada Tuhan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini yang kita nak realisasikan. Ini yang kita nak hadamkan dalam jiwa kita, bahawa kita semua ni bersaudara. Tak ada pangkat, tak ada kedudukan. Masing-masing duduk menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla. Yang kita mengharapkan kita semua diampun oleh Allah. Kita mengharapkan kita semua diterima amalan kita oleh Allah. Kita mengharapkan amalan yang haji yang kita lakukan ini mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang kesembilan, Nabi mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada lagi Nabi selepas daripada aku. Maknanya Nabi kita dia mengisytiharkan dia Nabi terakhir. Kalau ada lagi orang mengaku jadi Nabi, tak kira Nabi Melayu ke Nabi Afrika ke, semua itu karut lah ke, jangan duk percaya. Tapi begitulah kata orang. Bila ada orang buat benda pelik, ada pengikut. Nabi Melayu tu ramai pengikut dia. Ramai tengok dia di mahkamah tu. Sengih-sengih suka dia ke orang kawan. Dia cemali para orang. Dia kata, Nabi kau tak jamin kau masuk surga. Nabi aku Nabi dah. Kata muncul lah kita bukan kita wartawan. Kali dia tepuk dengan kamera tak kepala dia. Tolu siapa bodoh, siapa bini semuanya. Dia tipu bukan Nabi Melayu. Mainan Melayu ni pasal. Baiklah. Allahu Akbar. Yang ke 10. Allah kata, Tuhan kamu hanya satu. Datuk kita pula satu, iaitu Adam. Kamu bersemua berasal dari Adam. Maka orang yang baik, paling baik di kalangan kamu, iaitulah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Atas dunia ni mungkin kita pangkat berbeza, itu tak ada masalah. Nabi pun ada pangkat sahabat-sahabat dia kan. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar. Tetapi pangkat di sisi Allah Azza wa Jalla, iaitulah bertakwa kepada Allah. Itulah derajat kita. Yang ke-11, Allah Ta'ala telah menetapkan hak menerima pusaka kepada keluarga si mati. Ingat baik-baik, Allah Ta'ala letakkan harta pusaka. Hari ini banyak Nabi kata, la wasiyata li warisin. Tidak boleh berwasiat kepada waris. Kita hari ini macam-macam wasiat kita ada. Wasiat pada waris tu hari ini, la wasiyata li warisin. Karena itulah kawan-kawan saya yang duk main dengan wasiat-wasiat ini, kena hati-hati. Jangan kita abaikan harta pusaka mengikut faraid yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ramai orang ni ambil anak angkat ibu nama dia, bin dia. Nabi sebut di antara yang milik anak milik Allah SWT, orang yang mengaku anak orang kepada dia. Kita tak ada anak, kita terima takdir Allah. Ambil anak angkat, jangan tak lebih kita. Bukan dari anak kita, bukan mari daripada benih kita, bukan mari daripada rahim isteri kita. Mari daripada mak ayah dia, kekalkan nama dia, kekalkan nama ayah dia. Kalau tidak, orang ni orang akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Wal'iyazubillah. Maka dalam harta pusaka, baik-baik, jangan kita menjadi pemecah adik-beradik. Selepas kita mati, bila ayah bagi pada anak ini banyak, yang ini tak ada, yang pandai bodek kita, yang hari-hari duk gosok betis kita, kita tukar nama senyap-senyap. Yang duk jauh sikit, kita tak peduli. Kita kata ini dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam harta pusaka, dalam harta wasiat yang ada di bumi Arab. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku tinggal kepada kamu dua tonggak pegangan yang besar. Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepada dua-duanya, iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirnya Nabi kita bertanya, wahai para sahabat, ala hal balagtu, apakah aku dah sampaikan kepada kamu? Semua sahabat 100,000 menjawab, qalu bala, ya ya Rasulullah. Rasulullah telah menyampaikan, qad ballaghta wa addaita risalah wa nasahta al-ummah. Engkau telah menyampaikan, engkau telah menyampaikan, engkau telah beri nasihat, telah menjalankan tugas. Maka Nabi kita angkat tangan, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah, aku telah menyampaikan. Kata-kata Nabi ini telah disambut oleh seorang sahabat, nama dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menangis. Dua kali Abu Bakar menangis. Bila turun ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Abu Bakar ingin pada dia kata, kalau dah sempurna, badannya Nabi akan wafat. Nabi akan tinggalkan kita. Mati kita buat rumah lah. Kalau dah sempurna kontrak itu, mari lagi esok. Mari juga bagi ambil hutang. Dah tak payah lagi. Mana begitu akan. Waktu khutbah, Nabi kata, dengar, isma'u minni, dengar daripada aku,
la'alli la alqaakum ba'da am yaza. Boleh jadi aku tak jumpa lagi kamu selepas badai. Boleh jadi aku tak jumpa lagi dengan kamu selepas badai. Allahu akbar. Menangis saya. Maka pada hari Arafah, setelah Nabi kita berkhutbah, Nabi kita berwukuf di dekat dengan masjid, dekat dengan apa ni, Jabal Rahmah. Nabi kita mengangkat tangan berdoa. Dia panggil istiqtah, angkat tangan gini. Angkat tangan macam ni, berdoa daripada selepas Zuhur tadi sampai ke Maghrib. Tak berhenti. Dia berdiri. Jadi jemaah tanya kita nak berdiri juga ke? Terpulanglah kepada haji dan hajat. Kalau rasa kuat berdiri boleh 10 minit bangun. Kuat berdiri 1 jam bangun. Tak kuat duduk. Yang pentingnya kita tidak ada lara pada hari ini. Kita tidak leka. Kita buat yang terbaik untuk menjadikan satu hari yang bersejarah dalam hidup kita ini. Hari yang Allah Ta'ala akan keluarkan kita pada petang hari Arafah ini dengan dosa yang diampunkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menghampiri waktu. Hanya beberapa saat kami berada di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah haji kami. Jadikan kami ini sebagai tetamu, ya Allah, yang layak untuk menerima keampunan-Mu, yang layak untuk menerima keampunan, ya Allah, yang layak untuk menerima maaf-Mu. Maka berilah kemaafan kepada kami. Maafkanlah kepada dua ibu bapa kami. Ya Allah, ibu bapa kami telah berjasa kepada kami. Mereka sekarang berada dalam kubur masing-masing. Ya Allah, jadikan kubur mereka taman surga. Ya Allah, mana-mana di kalangan kami ibu bapanya masih hidup, berilah kepada mereka kesihatan yang baik. Hiduplah mereka dalam keadaan iman. Hiduplah mereka dalam keadaan beriman kepada Allah, melakukan ibadat dengan baik. Matilah mereka dan kami semua dengan husnul khatimah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sebagai tetamu, ya Allah, tidak ada lagi harapan kami selain daripada keampunan, ya Allah. Allahumma ufillah. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa dua ibu bapa kami. Ampunkan dosa keluarga kami semua. Ampunkan dosa guru-guru kami. Ampunkanlah dosa orang yang berpesan kepada kami, serta berilah keselamatan kepada kami dan mereka. Berilah kesihatan kepada kami dan mereka. Tunaikan hajat kami dan mereka yang baik-baik, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.